Pertama kita masuk melalui Google atau Chrome. Tadi saya menggunakan aplikasi Google untuk masuk ke layanan FB saya. Tapi ketik www.webfacebook.com carian. HP saya lemot. Kita rubah situsnya desktop. Sudah. Di bagian ada kanan tadi kita pilih situs desktop. Tapi lagi tanda titik tiga sebelah kanan. Tadi kita sudah centang ya situs desktop. Bentar, kita tunggu bentar. Nah, di tanda bagian sebelah kanan sekali. Bagian sebelah kanan sekali ini HP saya agak lemot ya, kita klik tanda segitiga ini, kita klik nah di sini kita pilih pengaturan. Kita pilih pengaturan. Ini kalau pakai handphone yang RAM-nya kecil, jadi mau ngajarin orang agak ngelag terus. Tapi itu tanda centang bawah, ini segitiga, klik, terus pengaturan, terus kita turunkan, kita pilih unduh salinan, kita tunggu, terus kita buat file, klik buat file, HTML, maka kita akan tunggu notifikasi dalam waktu 2 jam, setelah itu akan keluar file tersedia. Di file ini ada 258 MB, kita klik unduh, kirim, terus kita akan masukkan nomor password WiFi kita. Nah, di sini notifikasi Facebook masuk, terus kita ekstrak ke kartu galeri SD, picture. Kita tunggu prosesnya sampai proses selesai. Sabar ya. Itu saja tutorial saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya jika file video ini berguna.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.